Es.
Tes mic. Selamat pagi Indonesia, selamat datang para peserta webinar nasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Interdisiplin Universitas Kristen Sate Wacana Salatiga. Pada webinar nasional hari ini, kami mengangkat tema Tata Kelola Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Jayapura dengan narasumber Bupati Jayapura, Bapak Matius Awitau, dan beliau akan menyampaikan paparan tentang kembali ke kampung adat, jalan budaya, solusi untuk pembangunan berkelanjutan di Papua. Untuk mengawali acara webinar kita pada pagi hari ini, kita akan awali dengan doa. Untuk itu kami mohon Bapak Pendeta Samuel Adi Perdana untuk membawa kita dalam doa. Kepada Bapak Pendeta, kami persilakan. Terima kasih Pak Wilson. Mari seterusnya kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami diberi kekuatan, kami diberi kesehatan atas anugerah semua yang Tuhan berikan kepada kami itu membuat kami penuh dengan semangat untuk memaknai hari ini. Biarlah kami juga pada hari ini bisa ditemani oleh Tuhan sendiri untuk acara webinar. Biarlah acara webinar yang akan berlangsung beberapa waktu ini tentang pembangunan berkelanjutan di Papua bisa berjalan dan memberi ide-ide yang baik untuk masyarakat di sana. Berkatilah pembicara kami, Pak Matius, Bupati Jayapura, dan Ibu Titi, dan Fakultas Interdisiplin UKSW. Dan juga kami semua peserta yang hadir pada saat ini. Kami juga mohon kiranya Tuhan menyertai supaya kami semua juga
punya spirit yang sama untuk membangun kehidupan di tengah-tengah bangsa kami ini. Kami serahkan doa kami ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Samuel Adi Perdana yang telah membawa kita dalam doa pembukaan webinar nasional pada pagi hari ini. Bapak-Ibu peserta webinar sekalian, acara berikutnya adalah sambutan dari pimpinan Universitas Kristen Satyawacana. Dalam hal ini akan dibawakan oleh Bapak Pembantu Rektor 4 Universitas Kristen Satyawacana, Bapak Dr. Joseph Ernest Mambo. Kepada Bapak PR4, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Wilson. Selamat pagi atau selamat siang waktu Indonesia Timur. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Jayapura, Bapak Matius Awoitau. Yang saya hormati Bapak Pendeta Samuel Adi, juga sebagai Sekretaris Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satyawacana. Yang saya hormati Ibu Titi, sebagai Dekan Fakultas Interdisiplin, dan juga Pak Wilson sebagai pemandu acara kita, Bapak Ibu sekalian peserta yang saya muliakan dan banggakan. Kita bersyukur pada Tuhan, pada pagi hari ini, di tengah kesibukan, kita masih bisa menyempatkan diri untuk mengikuti webinar dengan tema yang sangat penting, tata kelola pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Jayapura. Tentu ini bukan topik, kalau bahasa sekarang bukan topik kaleng-kaleng. Apalagi karena Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak tahun 2015 sudah mencanangkan tujuan pembangunan atau Sustainable Development Goals yang diharapkan dapat dicapai oleh dunia ini di tahun 2030. Dan sudah barang tentu ini adalah tujuan mulia karena ini bukan hanya sekedar membangun. Kita ada dalam masa di Indonesia sudah 75 tahun merdeka dan ada masa di mana kita juga membangun. Khususnya di masa Orde Baru, sampai ada Bapak pembangunannya juga. Dan tentu saja pembangunan yang seperti apa yang menjadi pertanyaan. Dan saya sang diskusi buku nanti ini ya, yang pasti akan dikupas lebih dalam oleh Pak Bupati, Pak Matius, tentang kembali ke kampung adat. Sangat senang, ini adalah salah satu suara dari kita di Indonesia, khususnya di tanah Papua, bagaimana pembangunan berkelanjutan ini. Karena bukan hanya masalah membangun untuk kesejahteraan hari ini, bukan hanya untuk generasi sekarang, tetapi bagaimana pembangunan itu bisa berkelanjutan sehingga anak cucu, keturunan kita pun masih bisa melakukannya. Karena pembangunan yang bertanggung jawab, yang berkelanjutan, itu menjadi PR besar bagi kita, bukan saja di dunia, tetapi khususnya di Indonesia. Dan saya senang ini dengan Pak Matius akan berbicara tentang bagaimana peran budaya, ya, jalan budaya membuka ruang lebih lebar bagi berkembangnya penduduk asli Papua. Tentu insights atau wawasan dengan kearifan lokal itu menjadi sangat penting, karena pembangunan kalau diimpose atau dipaksakan dari suatu tempat untuk dilakukan hanya secara top-down atau artinya dari yang pusat, pokoknya memandatkan ini harus jalan. Belum tentu itu nanti sesuai ingin dikerjakan atau dengan pola-pola kearifan lokal. Sehingga saya yakin sekali dengan local wisdom dari Bapak Bupati dan juga rakyat yang dipimpinnya di Kabupaten Jayapura tentu akan semakin memaknai lagi karena KSW memiliki fakultas interdisiplin di mana program magister studium dan memang salah satu kajian yang penting yang dilakukan di Fakultas Interdisiplin adalah pembangunan berkelanjutan, sehingga ini menjadi sangat memperkaya kita. Dan tentang Kabupaten Jayapura, pimpinan juga berterima kasih atas kerjasama yang sudah dilakukan selama ini, khususnya untuk beasiswa dari pemerintah Kabupaten Jayapura, sehingga aplaus tentunya untuk
Kabupaten Jayapura, dan kami mengucapkan terima kasih sekali atas bantuan dari Bapak Bupati dan jajaran. Mohon Pak Rektor pada saat ini harus memenuhi agenda yang lain, dan khususnya memang karena hari ini ada rapat pleno pembina, dan Pak Rektor saya kira juga menghadiri acara tersebut, sih maaf bisa saya wakilkan pada saat ini. Tanpa mengurangi rasa hormat tentunya dari Pak Rektor yang memang sangat welcome atau menyambut gembira kedatangan Pak Bupati melalui webinar pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya harap atas pimpinan UKS webinar nasional bertajuk Tata Kelola Pembangunan akan bermanfaat bagi kita sekalian, atau terpantiklah ide-ide segar untuk melakukan yang tetapi kalau saya boleh bilang praksis, ada revisi konkret yang oleh sivitas akademika atau warga Indonesia yang lain yang turut hadir dalam seminar atau webinar nasional pada kesempatan pagi hari ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, kiranya webinar ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan dengan ini saya nyatakan bahwa webinar dibuka secara resmi, dan kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Salam sejahtera dan terima kasih sebagai pembawa acara. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyambutan kami. Terima kasih. Terima kasih Bapak Pembantu Rektor 4 Universitas Kristen Satyawacana, Bapak Dr. Joseph Ernest Mambu, yang telah membuka secara resmi acara webinar nasional pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi webinar presentasi oleh Bapak Bupati Jayapura. Namun sebelumnya perlu saya ingatkan kepada semua peserta webinar, untuk sesi tanya-jawab, kami hanya menyediakan satu jalur, yaitu para peserta bertanya lewat mikrofon masing-masing dengan cara menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu. Jadi yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa menggunakan fitur raise hand, dan nanti moderator yang akan mempersilakan untuk Bapak-Ibu menyampaikan pertanyaan, tentu secara singkat, padat, dan jelas karena kita dibatasi oleh waktu. Sedangkan untuk pertanyaan lewat kolom chat akan kami kunci. Mohon maaf, sekali lagi saya ulangi, pertanyaan lewat kolom chat akan kami kunci, jadi Bapak-Ibu peserta bisa menyampaikan secara langsung dari mikrofon masing-masing dengan menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu agar moderator bisa memantau. Itu yang perlu kami sampaikan di awal acara ini. Baik, selanjutnya kami serahkan kepada moderator webinar Dr. Titi Susilowati Prabawa sekaligus merupakan dekan Fakultas Interdisiplin UKSW. Kepada Dr. Titi Susilowati Prabawa, waktu kami serahkan. Terima kasih Pak Wilson. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Kita akan segera memulai acara webinar kita dengan pemakalah Bapak Bupati Kabupaten Jayapura, Bapak Matius Awoy Tau, SE, MSI. Pada kesempatan ini, beliau akan menyampaikan pemikiran mengenai konsep pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua yang diberi judul Kembali ke Kampung Adat, Jalan Budaya, Solusi Berkelanjutan di Papua. Topik ini adalah topik yang lebih spesifik yang akan ditekankan oleh Bapak Bupati dalam kaitannya dengan tema mengenai tata kelola pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Jayapura. Sebelum presentasi, izinkan saya membacakan biodata singkat dari Bapak Matius Awoy Tau, SE, MSI. Bapak Matius lahir di Puai, Sentani Timur, Jayapura, Papua, pada tanggal 20 Mei 1959. Beliau menempuh pendidikan S1 Ilmu Ekonomi di Universitas Jana Badra Yogyakarta dan menyelesaikannya di Universitas Cendrawasih Papua, serta menempuh S2 di Universitas Hasanuddin Makassar. Sebelum menjadi bupati, beliau aktif di lembaga swadaya masyarakat
selama lebih dari 26 tahun, di mana beliau pernah menjadi koordinator World Vision International untuk wilayah Papua, koordinator program Community Development PT Freeport Indonesia, dan direktur Sekolah Demokrasi Indonesia di Papua. Sebelum kemudian beliau terjun ke dunia politik sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura untuk dua periode antara tahun 2007 sampai dengan 2012, serta memenangkan pemilihan Bupati Jayapura periode 2012 sampai 2017 dan 2017 sampai dengan 2022, serta dipercaya sebagai Ketua Umum DPW Partai Nasional Demokrat Provinsi Papua. Beberapa penghargaan yang diperoleh beliau antara lain, yang pertama, Indonesian Award untuk kategori peningkatan akses layanan kesehatan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2018. Yang kedua, penghargaan Sang Pemimpin dari MNC Digital Indonesia pada tahun 2019. Yang ketiga, membawa Kabupaten Jayapura sebagai salah satu penerima Anugerah Pesona Indonesia karena Danau Love masuk dalam kategori tujuan wisata baru terpopuler pada tahun 2019. Serta prestasi-prestasi lain untuk Kabupaten Jayapura terkait dengan bidang kesehatan dan bidang sosial di bawah kepemimpinan beliau dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama. Demikian biografi singkat dari Bapak Bupati Kabupaten Jayapura, Bapak Matius Awoy Tau, SAMSI. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan beberapa ketentuan tata tertib pelaksanaan webinar demi kelancaran pelaksanaannya. Yang pertama, webinar akan berlangsung selama kurang lebih 2 jam. Sebelum memulai, mohon para peserta mematikan mikrofon dan video untuk mengurangi gangguan selama proses presentasi. Yang ketiga, seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Wilson, bahwa peserta akan diberikan kesempatan untuk menyalakan video dan mikrofon pada saat sesi tanya-jawab bagi yang akan menanggapi atau yang akan bertanya. Jadi nanti silakan tunjuk tangan atau nyalakan feature raise hand kalau ingin mengajukan pertanyaan. Demikian tata tertib pelaksanaan webinar. Selanjutnya saya mengundang Bapak Matius Awoy Tau, SAMSI, untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran Bapak. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih moderator, Ibu Titi, Dekan Fakultas Engineer. Yang saya hormati pembantu Rektor 4 UKSW dan seluruh peserta webinar. Pertama, saya juga menyampaikan terima kasih untuk UKSW untuk kita bisa selenggarakan webinar ini. Dan bagi kami ini satu penghormatan. Memang judul kita mengenai pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Jayapura, tetapi kami coba melihatnya itu dari sisi lokal, bagaimana kearifan-kearifan lokal itu bisa menjadi kekuatan untuk pembangunan berkelanjutan. So, karena itu kami coba memberikan judul lebih spesifik dalam konteks Papua. Jalan budaya adalah solusi pembangunan berkelanjutan di tanah Papua. Kita tahu bahwa tanah Papua ini menjadi sorotan juga di Indonesia.
Dan dari segi indeks pembangunan manusia juga paling terbelakang dari provinsi-provinsi di Indonesia. Dan itu bertahun-tahun. Karena itu mungkin jalan budaya ini bisa menjadi solusi. Nah, karena itu diskusi ini kita coba melihatnya ke sana. Sehingga presentasi hari ini ada 10 bagian yang mungkin nanti secara singkat saya menyampaikan. Meskipun ini kita bisa bagi bahwa poin pertama sampai keempat itu bisa menjawab pertanyaan mengapa jalan budaya atau kampung adat ini menjadi diskusi kita hari ini. Kemudian yang kedua, dari poin 5 sampai poin 8, apa itu kampung adat dan bagaimana implementasinya di Kabupaten Jayapura. Kemudian di poin 9, 10 replikasinya. Bagaimana ini bisa direplikasikan di beberapa daerah di luar dari Kabupaten Jayapura, khususnya di Tanah Papua. Ya, kita bisa lihat bahwa otsus di Indonesia itu ada dua. Otonomi khusus, satu di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, itu otsus berdasarkan agama, syariat Islam. Yang kedua, otonomi khusus Papua, itu berdasarkan adat istiadat atau kebudayaan. Dan itu yang otonomi khusus ada di Indonesia dan wilayah adat di Provinsi Papua dalam rangka otsus ini sudah terbagi. Jadi perencanaan-perencanaan pembangunan di Papua dan Papua Barat itu berdasarkan 7 wilayah adat. Dan otsus Papua ini, ya kita tahu bahwa ini merupakan desentralisasi asimetris ya, mengatur tentang masyarakat hukum adat di Papua dan atau orang asli Papua. Ada mandat yang diberikan di dalam undang-undang ini adalah ada 3 hal yang penting, itu berbicara tentang perlindungan, berbicara juga tentang keberpihakan terhadap orang asli Papua, tapi juga pemberdayaan. Sektor-sektor yang bisa akan menjadi strategis itu pendidikan, kesehatan, ekonomi, kerakyatan, infrastruktur dasar. Kita lihat bahwa meskipun otsus ini sedang berjalan hampir 20 tahun, tetapi tantangan yang kami alami di Provinsi Papua, baik sebelum otsus itu digulirkan maupun sampai sekarang, itu adalah pertama mengenai tantangan-tantangan yang kami hadapi baik di Kabupaten Jayapura secara khusus tapi di Provinsi Papua. Ya, kita bisa melihat bagaimana ekonomi kapitalis juga bersentuhan dengan ekonomi komunal di sana. Karena sumber daya alam dan tanah itu dikuasai oleh masyarakat adat. Dan itu sistemnya komunal. Dan itu modal satu-satunya masyarakat adat untuk Papua. Mereka tidak punya apa-apa, hanya hutan, tanah, dan sumber daya alam. Dan itu pengelolaannya secara komunal. Kemudian juga bagaimana dengan perkembangan dengan adanya perusahaan-perusahaan ekstraktif yang masuk, baik di bidang pertambangan, di bidang kehutanan, di bidang perkebunan, itu juga membuat ancaman juga terhadap lingkungan dan hak-hak masyarakat adat. Dan kita juga melihat bahwa dalam kondisi seperti ini, produktivitas dan daya saing masyarakat di Papua sangat rendah.
masyarakat adat juga kurang berdaya untuk bagaimana menghadapi ancaman-ancaman terhadap hak-hak kepemilikan seperti tadi. Infrastruktur, tapi juga pemerintahan. Itu tantangan yang ada di sana. Nah, kita berharap dengan pendekatan ini, kita bisa mempercepat pembangunan kesejahteraan dan pengakuan jati diri orang asli Papua. Dan ada sejumlah regulasi yang menjadi kekuatan yang luar biasa, adalah Undang-Undang Dasar 45, Pasal 18B. Baik ayat 1 maupun ayat 2. Ayat 2 berbicara tentang pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang itu masih ada. Dan itu pengakuan negara. Kemudian ada undang-undang desa, ada desa dan desa adat. Kemudian undang-undang otsus, otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Undang-undang otonomi khusus ini kan turunan dari Undang-Undang Dasar 45 Pasal 18B tadi. Kemudian ada peraturan presiden, kemudian ada impres terbaru, impres nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat. Ini juga menekankan terhadap perlindungan, keberpihakan, dan pemberdayaan masyarakat adat. Nah, kami juga sudah membuat sejumlah aturan di daerah, ada RTRW, ada RPJMD. 2017-2022 juga memberikan ruang itu. Tapi periode sebelumnya juga, 2012-2017, itu juga memberikan ruang kepada masyarakat adat. Nah, kami sudah membuat peraturan daerah tentang pengakuan, tapi peraturan daerah juga mengenai kampung adat. Nah, ini mengenai tata kelola di pemerintahan Kabupaten Jayapura. Kami coba melihat kepada sumber daya manusia, khususnya sumber daya manusia orang Papua, itu menjadi prioritas. Kemudian juga mengenai transformasi pembangunan ekonomi. Nah, pembangunan ekonomi ini bagaimana masyarakat bisa berdaya di atas hak-hak baik tanah, hutan, dan laut, ini bisa menjadi kekuatan untuk mereka bisa kelola. Terus percepatan pembangunan infrastruktur dasar, kemudian pelestarian dan peningkatan lingkungan hidup, kemudian reformasi birokrasi. Ya, dari penjelasan tadi dengan melihat tantangan-tantangan dengan permasalahan-permasalahan kondisi di sana, bagaimana strateginya untuk menata dan mengimplementasikan pikiran-pikiran ini, bahwa kami melihatnya bagaimana Kabupaten Jayapura ini kita lihat dalam dua fokus dalam strategi kewilayahan ini. Pertama, bagaimana kawasan ini dengan potensi yang proteksi terhadap hak-hak masyarakat adat, kemudian juga pemberdayaan terhadap orang asli Papua. Nah, itu juga kita kasih fokus di distrik dan kampung. Jadi ada program pembangunan dalam kerangka strategi nasional, tapi juga ada kekhususan tentang masyarakat di Kabupaten Jayapura, orang asli Papua, tapi juga ada masyarakat yang hidup bersama-sama di sana.
Nah, karena itu pendekatannya juga kita harus lebih fokus bahwa kampung adat bisa menjadi satu kekuatan untuk bagaimana meningkatkan peran masyarakat di tingkat bawah, dan distrik menjadi bagian pemerintah di bawah bisa memainkan peran itu untuk perlindungan, pemberdayaan, dan keberpihakan terhadap masyarakat di sana. Sehingga peran sektor mungkin di tingkat kita bicara mengenai kewilayahan, ya mungkin itu lebih besar. Kita lihat pendekatan sektor, apakah itu perikanan, apakah itu perhubungan, transportasi, dan lain-lain. Kemudian kehutanan, pertambangan. Tetapi juga semakin dia ke distrik dan kampung, itu kita lebih memberi ruang kepada distrik dan kampung untuk mengelola dia lihatnya ke spasial. Dan ini yang kita sudah masukkan di dalam RPJMD 2017-2022 dalam kepemimpinan saya yang sekarang sedang berjalan. Ya. Jadi kita bisa sedikit gambaran saja bagaimana Jayapura ini bisa menjadi andalan untuk kontribusi terhadap pembangunan di Indonesia. Nah, kita bisa lihat sedikit gambaran, mungkin slide berikutnya. Ya. Karena Jayapura ini memiliki Bandara Sentani, yaitu pintu masuk untuk Papua. Ya. Dari Jayapura dia bisa distribusi logistik segala macam ke berbagai kabupaten di pedalaman dengan pesawat-pesawat kargo yang kecil. Kemudian dari Jayapura juga sekarang sudah ada tol laut Pelabuhan Depapre. Ya. Jayapura juga ada Jalan Trans Papua yang menghubungkan kabupaten-kabupaten lain di sekitar pesisir dan pedalaman Papua. Dan Jayapura ini bisa menjadi kawasan strategi nasional. Dan itu sudah masuk dalam RPJM. Itu juga sudah masuk dalam Impres nomor 9 tahun 2020. Kemudian sekarang bagaimana kita bisa melihat distrik dan kampung yang memberikan ruang partisipasi masyarakat di bawah. Kami dalam RPJMD 2017-2022, mungkin di slide berikutnya ya, itu sudah membuat satu kebijakan bahwa bupati memberikan kewenangan, ada sejumlah kewenangan kepada distrik. Nah, distrik ini sama dengan kecamatan ya. Kalau di luar Papua disebut kecamatan, kalau di Papua disebut distrik. Jadi di RPJMD kami sudah membuat kebijakan itu bahwa sejumlah kewenangan di pemerintah kabupaten itu bisa didistribusikan ke distrik. Dan sementara sedang jalan, regulasinya juga sudah jalan. Nah, kita sudah siapkan sekarang dalam rangka implementasi sementara jalan. Kenapa distrik dengan kampung? Karena Undang-Undang Otsus itu memberikan nama itu. Kecamatan berubah menjadi distrik, desa berubah menjadi kampung. Nah, karena itu bukan sekedar merubah nama, tetapi kita harus memaknai untuk menjawab tantangan-tantangan pembangunan di Papua. Ini kita harus lakukan reorientasi dan restrukturisasi terhadap distrik dan kampung. Karena itu di distrik ini kita mendorong ada 6 pusat distrik memainkan peran itu. Distrik sebagai pusat pemberdayaan masyarakat adat, distrik sebagai pusat pelayanan dasar, distrik sebagai pusat informasi dan kewirausahaan, pusat inovasi
dan kewirausahaan. Distrik bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi daerah. Distrik bisa menjadi pusat sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dan bisa menjadi pusat data informasi dan pengetahuan. Pusat-pusat pelatihan kita bisa bangun di tingkat distrik untuk memberi penguatan kapasitas baik di distrik maupun kampung. Apa sebenarnya isi dari distrik itu? Bagaimana kampung di Papua? Ini kita harus bangun satu pemahaman baru, tidak mesti sama di Indonesia lain. Karena Papua sangat spesifik, sangat unik dari segi budaya dan sumber daya yang ada di sana. Jadi, distrik menjadi pusat untuk menghubungkan desa kampung dengan kabupaten. Mungkin lebih besar pelayanannya di sana. Nah, saat ini juga kita sedang mendorong Jayapura Satu Data itu bisa terjadi di distrik. Antara kampung dengan distrik dengan sistem apa dengan sumber daya manusia yang terus dilatih, dia bisa menghasilkan data yang akurat dari waktu ke waktu. Baik data spasial maupun data sosial tentang Papua, tentang masyarakat adat. Di slide kelima, nah ini yang kita sedang bicara bagaimana pendekatan budaya ini bisa menjadi satu solusi ya untuk pembangunan berkelanjutan di tanah Papua. Ya. Nah, yang kami lakukan di Kabupaten Jayapura bagaimana mengembalikan jati diri dan martabat masyarakat adat di Papua menjadi kekuatan. Dan itu sesuai dengan amanat konstitusi. Ya. Kalau sejarah Papua ini kan sudah banyak literatur ya, banyak buku yang sudah menghasilkan sejarah migrasi orang Papua ke tanah Papua ya. Manusia modern yang saat ini kita kenal dari Afrika, ada yang bilang 50 ribu tahun yang lalu, ada yang bilang 80 ribu tahun yang lalu, itu sudah datang di tanah Papua. Lebih dulu ada daripada Indonesia bagian yang lain. Bagian lain menurut literatur yang 4.000-5.000 tahun yang lalu. Berarti dia sudah ada di sini puluhan tahun. Juga selain itu juga keanekaragaman hayati ya. Flora, fauna, endemik. Saat ini kan terdapat di Papua. Keanekaragaman di dunia. Dan dari segi budaya juga, punya kebudayaan yang sangat beragam. Mungkin ada yang bilang 250 suku bangsa di Papua, ada yang bilang lebih dari itu. Nah, kalau menurut SIL, data yang dihasilkan itu sekitar itu 250 sekian suku bangsa di Papua. Dan juga dari segi apa ya, meskipun dia terbelakang ya hari ini, tetapi dia kaya di situ dari segi kebudayaan dan juga flora fauna. Ini yang menjadi keunikan bahwa jalan budaya ini bisa mengungkap banyak hal. Dengan pemetaan-pemetaan, dengan data-data yang kuat ini bisa menghasilkan banyak hal. Ya,
Kita juga melihat bagaimana SGS juga memberikan perhatian ya terhadap keberadaan masyarakat adat. Dan khusus untuk di Kabupaten Jayapura, kita lihat dari beberapa literatur itu dia ada di wilayah adat Tabi atau Mamta dari 7 wilayah adat tadi. Dalam perjalanannya sejak saya memimpin dan pada tanggal 28 Oktober 2013 itu masyarakat 24 Oktober itu masyarakat adat sendiri sudah menyatakan diri untuk bangkit setelah visi misi daerah di dalam RPJMD kita tuangkan mengenai perlindungan dan keberpihakan terhadap orang asli Papua. Nah, masyarakat merasa memiliki ruang sehingga mereka berkumpul menyatakan sikap bahwa ini waktunya kami harus bangkit untuk membangun daerah kami sendiri dengan cara ya kan adat istiadat. Dan ini setiap tahun mereka peringati sejak 2013 ada sudah 7 tahun ya. Mereka peringati Hari Kebangkitan Adat di Kabupaten Jayapura. Di hari kebangkitan pertama, pemerintah Kabupaten Jayapura menyerahkan surat keputusan terhadap pengakuan 9 wilayah adat di Kabupaten Jayapura. Dan itu mereka sangat bersuka cita, dan itu selalu mereka peringati. Kemudian juga ada sejumlah regulasi yang kita hasilkan setelah itu. Mereka merasa ada satu pernyataan begini, ini yang kami selama ini merindukan. Selama ini pembangunan jalan tapi tidak menyentuh kami. Tidak sesuai dengan harapan kami. Semua datang dari luar. Nah karena itu memang implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus ini memang menjadi penting untuk terus kita kaji, kita perdalam, dan masyarakat adat bisa menemukan hak-haknya dan mereka bisa berinovasi untuk membangun masa depan mereka. Khusus untuk di Kabupaten Jayapura, ada satu sistem pemerintahan, dan ini salah satu contoh yang kami tampilkan di struktur di Sentani ya. Bahwa satu sistem pemerintahan ini adat di tingkat kampung, yang kami sebut kampung adat ini mereka sudah memiliki struktur. Itu sudah sejak turun-temurun. Dan struktur ini yang sebenarnya bergerak untuk bagaimana dia melekat dengan sumber daya alam. Jadi dalam peta ini, Koselo yang disebutkan di sana ini sebenarnya klan marga, ya. Jadi ini sebenarnya kekuatan kampung adat ini ada di situ, atau disebut kepala-kepala suku. Dan di atas mereka ini ada semacam pemimpinnya, disebut Ondo Folo atau Ondo Api. Kepemilikan lahan di wilayah adat kampung itu sebenarnya dimiliki oleh koselo-koselo itu, klan, kepala klan. Karena di bawah dia itu ada sejumlah kepala keluarga. Jadi semua terhimpun di dalam. Di 5 kepala suku itu, di masing-masing itu punya warga masing-masing. Dan mereka melekat dengan lahan. Lahan di wilayah itu sudah terbagi habis di dalam klan-klan itu. Jadi, dan itu dimiliki secara komunal.
Jadi kalau sebelum ada pemerintah dan gereja, mereka bias ini kekuatan ini yang bekerja untuk kesejahteraan, untuk di banyak aspek, baik politik, ekonomi, sosial, ini bergerak dan pemerintahan seperti ini. Nah, kita berharap mungkin sistem kampung adat ini seperti ini bisa menjadi kekuatan. Ya, yang kita adopsi sekarang ini kan dari luar. Ada pembagian-pembagian, ini ada pembagian-pembagian tugas juga. Nah, ini yang kita modifikasi dia. Jadi, bisa peran dan fungsi ini bisa didukung dengan tenaga-tenaga teknis, tenaga IT, untuk membantu. Ada tenaga IT untuk keuangan, ada tenaga IT untuk database, data spasial, data sosial, kependudukan, potensi, permasalahan-permasalahan ini bisa tenaga-tenaga IT yang kita persiapkan khusus untuk bisa membantu. Kemudian sementara ini, sementara sedang juga dilakukan pelatihan-pelatihan penguatan kapasitas kepada sistem ini. Nah, narasumbernya dari mana? Itu dari masyarakat sendiri. Ini salah satu contoh bahwa di Jayapura kami sudah punya gugus tugas masyarakat adat. Gugus tugas ini bagaimana reforma agraria dalam sistem adat istiadat ini bisa dipetakan. Jadi ada pemetaan dan ini sudah dilakukan terus di wilayah-wilayah adat oleh gugus tugas masyarakat adat ini. Itu SK Bupati dan anggotanya terdiri dari akademisi, dari LSM, dari masyarakat adat, dari pemerintah daerah, dari badan pertanahan, Kanwil maupun badan pertanahan kabupaten. Ada di dalam tim pemetaan atau tim kajian pemetaan itu. Tim pemetaan ini nanti akan memberikan kepastian terhadap profil wilayah adat dan hak-haknya. Nah, ini nanti akan didaftarkan kepada Badan Pertanahan Nasional supaya ada pengakuan secara formal. Ya, sebenarnya ini penting, tidak penting juga, tapi kita berharap ini bisa menjadi perhatian oleh pemerintah untuk supaya apakah ini bisa disertifikasi. Sertifikasi komunal, kepemilikan, seperti tadi. Nah, dalam proses ini penting kolaborasi antara perguruan tinggi dan berbagai stakeholder, dunia usaha juga, masyarakat adat. Kami berharap baik di tingkat kabupaten maupun tingkat distrik, ada tim berbagai stakeholder untuk mendampingi pemerintah kabupaten, untuk mendampingi distrik, karena ini sesuatu yang baru, ya, bagaimana jalan budaya ini benar-benar menjadi menyelesaikan sejumlah soal yang ada di Tanah Papua. Dan pemetaan-pemetaan dan melalui gugus tugas ini bisa kita kembangkan di wilayah-wilayah adat yang lain. Mungkin dia punya spesifik berbeda dengan Jayapura. Tetapi perlu ada tim stakeholder membantu pemerintah daerah setempat. Ini bisa kita kembangkan. Nah, sistem adat ini yang ada di Jayapura ini, mungkin di wilayah Sairiri mungkin bisa berbeda sedikit. Mungkin di wilayah selatan Papua bisa berbeda sedikit. Sesuai dengan konteksnya. Jadi, mungkin dengan pendekatan ini masyarakat bisa berpartisipasi. Kita bicara mengenai keberlanjutan sumber daya alam, potensi yang ada. Ini masyarakat adat bisa lakukan itu. Tinggal bagaimana mempertemukan pola-pola pendekatan pembangunan ini yang tepat untuk kondisi Papua. Ya.
Saya pikir ini ada beberapa kegiatan yang sudah dilakukan di sana dan ini bisa kita replikasi di daerah lain. Mungkin sementara demikian ya, ada beberapa slide, tapi saya pikir mungkin perlu waktu untuk diskusi ya. Di Kabupaten Jayapura kami sudah memulai. Kemudian pendekatan-pendekatan ini baik sebagai melihatnya dalam perspektif kawasan strategi nasional, tapi juga kawasan lokal, distrik dan kampung itu sudah diakomodir dalam Impres nomor 9 tahun 2020 percepatan kesejahteraan Papua dan Papua Barat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Matius atas pemaparannya. Bapak Ibu tadi sudah disampaikan oleh Pak Matius terkait dengan inovasi pendekatan pembangunan berbasis budaya. Silakan saya persilahkan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan tanggapan atau pertanyaan atas apa yang sudah disampaikan. Baik, ini sudah ada satu penanya atas nama Bapak Damar dari Percik. Silakan Pak Damar. Terima kasih Bu Titi. Pak Wilson dan Bapak Bupati Jayapura, perkenalkan saya Damar, dulu muridnya Pak Wilson dan Bu Titi. Salam kenal Pak Bupati. Sebagai informasi, dulu tahun 2016 kami ada studi singkat di Kabupaten Jayapura terkait dengan proses penganggaran alokasi dana kampung ya, di Papua dipakai alokasi dana kampung. Ya memang tadi seperti mengulang memori kembali ketika mendengar cerita Pak Bupati, dan memang betul bahwa kampung-kampung itu mempunyai apa namanya mekanisme dan juga struktur yang unik, tapi juga strukturnya sudah lengkap gitu. Ketika bicara soal kesukuan, mereka sudah punya kepala urusan untuk ekonomi, untuk pembangunan, dan sosial, dan lain-lain. Pada waktu itu, tahun 2016, seingat saya, ada 4 kampung yang menjadi pilot project pada waktu itu. Cuma memang kelihatannya pada waktu kami di sana belum ada perdanya. Tapi ini cukup menggembirakan bahwa kemudian sudah ada payung hukum perda untuk itu. Nah, terkait dengan alokasi dana kampung pada waktu itu dulu pernah ada diskusi yang apa yang kami dengar bahwa memang ada dilema-dilema ketika bukan dilema ya mungkin ada tantangan-tantangan ketika ini kembali ke kampung adat memang ketika ketika diperhadapkan dengan alokasi dana kampung yang relatif kecil bagaimana kemudian mengaturnya karena ketika itu kembali ke kampung adat yang saya dengar memang yang wilayahnya itu akan besar sekali karena wilayah Undo Volo Undo Afi itu yang saya dengar ceritanya itu sangat besar yang ya sebenarnya pertanyaannya kemudian bagaimana mungkin Bapak mencari titik temu ya antara ini apa namanya kearifan lokal yang memang menjadi kekuatan di Papua yang dan juga ini saya melihat menjadi potensi yang baik pembangunan dengan panduan-panduan yang ada dari pemerintah pusat gitu ya di secara sederhana kadangkala ada yang misalnya untuk musrembang alokasi dana kampung mensyaratkan ada musrembang kampung ada struktur-strukturnya sendiri, tapi kalau melihat masyarakat di Papua, misalnya kayak di Ayapo, itu ketika musyawarah adat itu malah partisipatif ketika semua mulai dari
mudah semua orang berkumpul di bawah pohon untuk bertemu. Nah, jadi bagaimana kemudian mencari titik temu antara panduan dari pemerintah pusat dengan kekuatan sosial di Papua, di Jayapura khususnya. Terima kasih, itu saja Pak Bupati. Terima kasih. Terima kasih Mas Damar. Silakan Pak Matius bisa tolong. Baik. Ya. Baik, terima kasih Pak Damar. Ya, terima kasih karena ini bisa berbagi pengalaman. Memang tahun-tahun itu saya mendampingi pemerintah kabupaten waktu di LSM untuk membuat perencanaan partisipatif. Pada waktu-waktu itu memang kampung memiliki anggaran pendapatan belanja kampung dan RPJMK, rencana pembangunan jangka menengah kampung di semua kampung di Kabupaten Jayapura. Dan itu melalui perencanaan partisipatif. Benar sekali Pak Damar, ya memang persoalan yang kita alami waktu itu adalah konflik dualisme sistem. Nah, ada sistem masyarakat seperti tadi, adat, terus ada sistem pemerintah kampung yang dengan Undang-Undang nomor 579 itu, sistem desa seragam di seluruh Indonesia. Dan memang ini dengan teman-teman UNCEN tahun 2008-2007, kita coba buat lakukan kajian terhadap sistem masyarakat adat ini, apakah ini bisa menjadi kekuatan untuk kita bisa gunakan itu untuk pembangunan di Kabupaten Jayapura. Jadi dualisme ini memang bertahun-tahun tidak pernah selesai. Di sisi lain masyarakat adat ini memiliki segala macam sumber daya. Tapi di sisi lain, sistem ini memiliki otoritas dari atas. Jadi, nah ini yang salah satu alasan juga, jadi konflik sistem ini juga membuat banyak hal, merusak tatanan-tatanan yang ada. Salah satu begini, ketika pemilihan kampung, kepala kampung, sekarang di Jayapura ini sudah sistem apa ini yang dikenal di mana-mana ini kita pakai aturan itu dari kementerian. Bisa menjadi para kandidat ini dia sudah menggunakan cara-cara yang dipakai di pilkada. Ada money politik dan sebagainya dan itu merusak tatanan-tatanan yang ada di masyarakat. Ada konflik antar keluarga. Ada konflik antara komunitas-komunitas yang ada di situ. Sementara sistem adat ini masih kuat, dia jalan terus begitu. Meskipun tidak pernah difasilitasi oleh siapapun, tetapi dia eksis terus begitu. Saya berpikir kalau dia begitu kuat, kenapa kita tidak gunakan itu begitu? Memang persoalannya adalah bagaimana kita mempertemukan secara administrasi, mengadministrasikan ini supaya bisa bertemu, masyarakat adat bisa melakukan pembangunan ini, kewenangan-kewenangan yang diberikan fungsi pembangunan, fungsi pemerintahan, fungsi pemberdayaan, itu bisa jalan di oleh masyarakat adat. Dan ini yang sebenarnya dia sudah punya, tapi sangat rendah. Nah ini yang kita tingkatkan kapasitasnya untuk melakukan fungsi-fungsi. Saya pikir itu aja mungkin nanti kita akan lakukan. Bukan kita akan lakukan, tapi sejak 2018 sudah 14 kampung adat ini jalan. Penguatan-penguatan kapasitas ini yang sementara sudah dilakukan oleh tim daerah. Nah, kemudian khusus untuk sistem keuangannya, memang itu sistem keuangan desa. Sistem Siskaudes yang sudah berjalan secara nasional
itu oleh karena itu tenaga administrasi, tenaga IT di kampung ini harus dipersiapkan. Dan ini yang sementara kita persiapkan itu untuk dilakukan. Jadi memang ini perlu reorientasi, restrukturisasi supaya kekuatan ini tetap hidup begitu. Dan di situ yang kita berharap untuk pembangunan berkelanjutan ini oleh masyarakat adat ini. Mungkin begitu, Ibu Titi. Ya, baik. Terima kasih, Pak Matius. Pak Slamet, Mas Slamet Haryono, silakan. Baik, terima kasih, Bu Titi. Saya ada satu pertanyaan singkat saja untuk Pak Bupati, begitu. Nah, tadi dalam presentasi Bapak disinggung bahwa hadirnya investasi dari luar itu berpeluang untuk melemahkan keberadaan dari masyarakat adat itu sendiri. Nah, pertanyaan saya adalah strategi yang seperti apa atau pembangunan seperti apa dalam hal memajukan daerah Papua itu sendiri. Pembangunan seperti apa yang diharapkan dan strategi yang seperti apa. Begitu aja Pak, pertanyaan singkat dari saya. Terima kasih, saya menyimak presentasinya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Mas Slamet. Bapak Bupati bisa menanggapi. Terima kasih, Pak Slamet. memang ini satu persoalan besar di Papua. Konflik agraria ini luar biasa. Di Papua kan sering dikenal dengan palang memalang. Proyek apapun, pemerintah maupun swasta, itu mengalami tantangan besar. Pengalaman saya hampir 8-9 tahun ini, hampir setiap minggu kami mengurus itu. Energi habis banyak ke sana. Karena itu memang ini salah satu hambatan untuk investasi di Papua. Karena kepemilikan tanah ini dimiliki oleh masyarakat adat. Sementara kita menganut regulasi sektoral yang luar biasa. Begitu. Karena itu memang perlu kita lakukan pemetaan, pemetaan kepemilikan hak-hak masyarakat ini. Dan sekarang yang kami sedang lakukan kerjasama dengan Kanwil BPN di sana, untuk bagaimana Papua Barat ini bisa diakui kepemilikannya. Nah, ini investasi bisa kerjasama dengan mereka. Mungkin bisa dibicarakan bagi hasil atau sewa-menyewa atau kontrak. Itu bisa diatur. Pemerintah daerah bisa memfasilitasi, membantu untuk menjembatani itu. Mungkin ini sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Otsus melalui Perdasus 21, Perdasus 22, Perdasus 23, itu sudah diatur di sana bahwa perlu ada pemetaan. Dan pemetaan ini harus didaftarkan kepada pemerintah untuk diakui supaya bisa kerja sama investasi. Itu juga sudah dari segi regulasi sudah diatur. Hanya memang kami akui bahwa kami di daerah, baik provinsi maupun kabupaten, lemah untuk mendorong hal-hal ini. Gitu. Karena itu kami coba lakukan di Kabupaten Jayapura ini, pemetaan-pemetaan dengan masyarakat, apa, gugus tugas masyarakat adat tadi, dengan timnya dari berbagai stakeholder ini, kita sedang lakukan. Itu pada akhirnya menuju ke sana, Pak. Dengan demikian, masyarakat adat bisa merasa ikut bertanggung jawab di dalam proses pembangunan, dan mungkin mereka bisa menjaga bahwa hal-hal ini tidak boleh dirusak misalnya. Atau mau ambil di daerah-daerah tertentu, daerah-daerah ini tidak boleh. Masyarakat adat punya konsep-konsep itu untuk menjaga kelestarian alam di sana. Nah, jadi saya pikir ini bisa kalau kita bangkitkan, ini sangat menolong untuk dari segi pelestarian dan mungkin pembangunan yang ramah lingkungan lah bisa kita lakukan. Memang ini pekerjaan besar. Ini tantangan kami di Papua. Baik, ada lagi? Ya, baik. Terima kasih, Pak. Silakan yang lain, Bapak Ibu,
kita masih punya kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan. Ya. Baik, mungkin saya, Bu Titi. Oh ya, silakan Bu Agnes. Terima kasih, Bu Titi. Selamat pagi, Bapak Matius. Pagi, Bu. Ya, dari biodata yang disampaikan Ibu Moderator tadi, Bapak S1 lulus dari Universitas Jana Bhadra Yogyakarta. Saya adalah salah satu pengajar di sana, Bapak. Ya. Demikian, Bapak Matius, ada satu hal yang ingin saya tanyakan, mungkin juga singkat saja, dari yang Bapak Matius paparkan, bahwa Jayapura dalam situasi masih keterbelakangan, tetapi memiliki kekayaan yang sangat beragam. Tentunya itu adalah situasi yang apa ya Pak ya, situasi yang dalam tanda petik riskan sekali dalam berbagai aspek ya, Pak, ya. Dan kemudian Bapak memiliki upaya program dengan pendekatan budaya untuk mencapai keadaan atau posisi pembangunan yang berkelanjutan. Nah, kemudian dari beberapa pandangan kita tahu bahwa budaya akan membawa kreativitas dan inovasi bagi ekonomi. Nah, sejauh ini pada warga Bapak di Jayapura khususnya, apakah budaya, aspek budaya ini telah mampu membawa peningkatan kreativitas dan juga inovasi bagi masyarakatnya, bagi masyarakat di Jayapura, sehingga akan menciptakan ya sebuah percepatan mungkin ya dalam pembangunan ekonomi khususnya di Jayapura. Baik, demikian Pak Matius pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Moderator. Terima kasih Bu Agnes. Silakan Pak Bupati. Baik, terima kasih Ibu Agnes. Memang ini tantangan besar aspek budaya di Papua karena sangat sosial di sana. Jadi saya lebih cenderung melihat bagaimana kita membangun satu pendekatan baru ekonomi komunal, bukan kapitalis. Jadi ini memang satu soal yang besar. Karena begini, tadi dalam sistem yang tadi saya jelaskan, bahwa struktur yang ada di kampung adat ini, kepala-kepala klan atau marga atau koselo tadi itu mereka ini adalah tuan tanah. Mereka ini pemilik hak ulayat sebenarnya. Dan itu diatur dalam klan marga yang ada di kampung-kampung itu. Jadi sistem adat ini dia melekat dengan tanah. Tidak bisa dipisahkan. Dan segala upaya ekonomi itu dilakukan bersama-sama dalam klan itu. Jadi sistem ekonomi usaha bersama lah. Sekarang ini kan dikembangkan badan usaha milik kampung, BUMDES atau BUMKA, mungkin ini bisa kita dorong di sana karena dia hidup kalau mau sejahtera, sejahtera sama-sama. Tidak individual. Dan saya pikir memang ini perlu kajian-kajian yang serius untuk melihat. Kalau tidak, dia akan merusak tatanan di sana. Sekaligus juga kita bicara mengenai
pembangunan berkelanjutan ini juga menjadi tantangan tersendiri. Inilah mungkin perlu kenapa kami dorong bahwa jalan budaya ini adalah solusi untuk Papua ke depan, memang unik begitu. Mungkin ya sistem koperasi dulu juga ada sebut apa ekonomi Pancasila kah, apa namanya. Mungkin konsep-konsep itu bisa kita kembangkan karena itu asli dari Indonesia ya. Nah, saya pikir itu mungkin nanti dari pihak akademisi bisa melihat itu ya. Tetapi saya yakin bahwa kalau sistem ini kita tidak bangun, ya mungkin nanti akan jadi tantangan tersendiri terhadap persoalan-persoalan sosial ekonomi di sana. Tetapi kalau ini bisa kita percepat dia, bagaimana proteksi mengenai masalah ini untuk ekonomi, mungkin ini akan menjadi suatu gerakan luar biasa untuk kemajuan di Papua. Saya pikir demikian, Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Berikutnya ada pertanyaan dari Pak Umbu Manggana. Silakan, Pak Umbu. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Yang saya hormati Bapak Bupati Jayapura, Pak Matius, sesungguhnya menarik pemaparan yang Bapak sampaikan. Mungkin saya dari NTT, Pak Matius, dari Sumba, ya dekat-dekat dengan Bapak juga, begitu. Ada satu hal tadi yang menarik, mungkin juga mirip-mirip kita di NTT di Sumba, bahwa klan atau marga, kalau kita di sini Kabihu namanya, itu masih cukup berperan dalam kehidupan sosial, bahkan kehidupan politik masyarakat. Nah, kalau kita berbicara tentang itu, Pak, tadi Bapak singgung juga bagaimana ada hal-hal yang mengganggu kehidupan sosial atau kehidupan politik masyarakat adat, khususnya klan-klan yang ada di sana, Kabihu, apa namanya tadi itu dalam bahasa Jayapuranya itu. Itu sebenarnya merupakan satu tantangan, sama juga di Sumba, Pak. Saya khususnya di Sumba Timur. Nah, kalau kita bicara tentang pembangunan yang berkelanjutan, sesungguhnya kita tidak terlepas atau tak terhindarkan untuk kita bicara hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan kita, diantaranya kehidupan politik itu. Kalau tadi saya mendengar bahwa ada keinginan atau kecenderungan Bapak menggunakan budaya sebagai salah satu jalan solusi pembangunan berkelanjutan, maka saya pikir ya bagus juga, cuma di sisi yang lain, Pak, ketika kita merasa, apalagi itu tadi kalau sistem pemerintahannya dalam klan-klan, dalam marga, apakah Bapak tidak pernah memikirkan bahwa satu saat mungkin saja ada rasa apa namanya identitas itu yang sungguh berlebihan sehingga apa namanya nasionalisme itu menjadi berkurang, Pak. Artinya ketika apalagi dengan rusaknya infrastruktur demokrasi, kalau Bapak bilang tadi bahwa ketika pilkada itu masuk orang-orang atau apa namanya aktor-aktor politik ini yang ingin meraup suara di masyarakat dengan berbagai macam cara, termasuk diantaranya menggunakan politik identitas. Nah, di sini, karena struktur yang ada memang sudah terbangun sedemikian rupa, sehingga politik identitas itu saya kira subur sekali, Pak. Kira-kira Pak Bupati, kiat-kiat apa yang Bapak telah pikirkan untuk menghindari terjadinya politik identitas dalam konteks
ya pemanfaatan budaya sebagai solusi dalam pembangunan berkelanjutan ini. Apakah tidak berdampak nanti, kita orang asli Papua, kamu yang dari luar jangan. Sehingga pada satu saat barangkali bisa, yaitu nasionalisme akan memudar dan akses-akses lainnya akan hadir di sana. Kira-kira Pak Bupati, solusinya seperti apa untuk menghindari ini, menjaga jangan sampai akses ini terwujud gitu. Saya kira demikian, Ibu Moderator, Ibu Titi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Umbu. Pak Bupati, silahkan. Ya, terima kasih Pak Umbu. Memang tadi dalam penjelasan saya bahwa distrik menjadi pusat pemberdayaan untuk pusat pelayanan publik lah. Jadi ada pusat-pusat, ada pelatihan, ada banyak hal yang akan dilakukan, ada 6 program besar yang akan dilakukan. Jadi perpanjangan tangan pemerintah daerah, kita perkuat di distrik. Nah, jadi distrik yang tidak sama dengan kecamatan, dia tipe A plus begitulah model distrik. Kan distrik kan ada distrik tipe A, B, C, dan seterusnya. Tapi kita sebut distrik tipe A plus karena kekhususan, karena nama distrik. Jadi itu, dan ini juga diskusi rame juga dengan lembaga administrasi negara waktu kami membahas regulasi untuk model distrik itu. Dan mereka juga membantu bagaimana kaitan regulasinya untuk distrik model itu. Karena ini distrik yang dia naik kelas, tidak seperti kecamatan seperti biasa. Nah itu satu pendekatan bahwa negara hadir di situ. Itu satu. Kemudian memang dengan kondisi kampung adat seperti ini, maka distriklah menjadi tempat untuk menghubungkan. Dan tadi Pak Umbu maksud bagaimana ini nanti nasionalisme berkurang ini. Politik identitas nanti akan, distrik ini akan memainkan peran untuk memproteksi. Dan itu juga di dalam Undang-Undang Otsus Papua, itu sebenarnya ada 3 hal yang ditekankan di dalam Undang-Undang Otsus itu. Pertama, mengenai keberpihakan, proteksi, dan pemberdayaan terhadap orang asli Papua. Bicara mengenai adat istiadat. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana menjamin hak-hak warga negara semuanya dari seluruh Indonesia juga. Dan yang ketiga adalah bagaimana hak-hak universal itu juga dijamin di Papua. Nah, itu Undang-Undang Otsus ini memberikan ruang-ruang itu. Nah, ini yang nanti distrik akan memainkan peran itu, mensosialisasikan dan menerjemahkan. Jadi memang terus terang aja bahwa kami memulai hampir 8 tahun ini di Jayapura untuk bagaimana Otsus ini benar-benar diwujudkan, ini juga tidak mudah juga begitu. Jadi kita berharap ya Undang-Undang Otsus ini bisa membantu dari politik identitas yang tadi itu. Kalau dari segi adat sendiri, karena kebetulan saya juga ada di dalam sistem adat itu di Jayapura, saya paham benar bahwa bagaimana peran Ondo Afi itu di kampung. Jadi rumah adat itu fungsinya untuk bisa melayani baik masyarakat adat di kampung itu sendiri, tapi juga untuk melindungi semua orang asing yang datang ke kampung. Dia memberi makan, dia memberi tempat, dan seterusnya. Jadi ada nilai-nilai baik yang ada di adat yang belum dilakukan secara, diangkat secara baik untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Nah, saya pikir memang nilai-nilai ini, yang kalau kampung adat ini bisa menjadi satu kekuatan, ada banyak nilai-nilai bisa dipakai untuk
untuk bicara mengenai kebersamaan, bicara mengenai toleransi, bicara mengenai keberagaman, itu bisa dilakukan. Demikian Ibu Titi. Baik, terima kasih Pak Matius. Selanjutnya masih adakah? Silahkan Bapak Ibu. Kita masih punya cukup waktu untuk proses memberikan komentar ataupun tanya jawab. Ini kesempatan yang luar biasa menurut saya karena Pak Bupati sendiri hadir bersama kita pada siang hari ini. Silakan Bapak Ibu. Jovalin, maaf, ini namanya Jovalin Desi Taime. Silakan. Selamat siang. Perkenalkan, saya Jovalin Desi Taime dengan NIM 47-2020-034. Di sini saya ingin bertanya. Sebelumnya saya mohon maaf, mungkin pertanyaan saya agak melenceng sedikit. Tadi kan Bapak bicara soal kampung adat, tata kelola pembangunan di Kabupaten Jayapura. Di sini saya mau tanya, maksudnya kalau untuk anak-anak di kampung adat, apakah mereka disupport, maksudnya disupport dengan diberikan beasiswa bagi mereka yang ingin melanjutkan kuliah atau tidak? Terima kasih. Ya, silakan. Langsung saya jawab. Ya, silakan Pak Bupati. Oke. Jadi perencanaan kampung ini memang harus kita ikuti dengan proses yang ada musrembang, ada perencanaan oleh masyarakat. Jadi memang kampung itu sendiri bisa merencanakan beberapa anak yang harus disekolahkan keluar. Misalnya ke kalau SD, SMP kan mungkin sampai itu kan bebas biaya ya, negara biaya. Tapi kalau ke perguruan tinggi, itu tergantung dari kampung, bagaimana mereka merencanakan. Memang adat ini kita beri ruang yang seluas-luasnya, mereka bisa menentukan mana yang kebutuhan-kebutuhan apa perencanaan program-program di kampung itu sendiri, di bidang pendidikan dan lain-lain. Jadi kewenangan penuh ada di kampung. Jadi dana sekarang kampung baik dari Kementerian Desa yang diturunkan langsung ke kampung-kampung di seluruh Indonesia, kemudian juga dari APBD Kabupaten, dari DAO minimal 10%, itu juga kita kasih ke kampung. Dan dulu ada dari Otsus juga dari provinsi, itu juga langsung ke kampung. Tapi sekarang belum pernah dengar pengaturan dari provinsi. Jadi ada sejumlah sumber yang itu langsung ke kampung. Dan itu kewenangan kampung untuk mengurus sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan di kampung itu sendiri. Jadi sangat mungkin untuk itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Bupati. Berikutnya, Hani, Ibu atau Bapak ini tidak kelihatan di video. Hani. Oh, Pak Hani ya. Silakan. Masih mute Pak Hani, boleh di on. Mic-nya diaktifkan dulu Pak, mic-nya. Mic-nya. Iya Bu. Oke, terima kasih Bu. Iya, terima kasih untuk kesempatannya. Yang terhormat Ibu Titi dan Pak Wilson. Yang terhormat juga Bapak Bupati yang sudah meluangkan dan memberikan materi kepada kita dan semua peserta. Selamat siang. Sangat menarik ya untuk materi yang disampaikan oleh Pak Bupati bahwa kembali ke kampung adat. Iya, jadi saya cerita sedikit bahwa
untuk melihat kembali ya, untuk bicara tentang otsus, untuk orang Papua itu mempunyai kekhususan bahwa kampung adat itu sangat harus ditingkatkan seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Bupati sendiri. Tetapi kita melihat bahwa ada dua tungku terbesar, yaitu di mana peran MRP, DPRP, dan pemerintah. Nah, ini kan mempunyai hal yang ciri khas, khususnya untuk orang Papua. Yang saya melihat di sini bahwa sangat menarik ketika Kabupaten Jayapura mempunyai hak atau klan yang sudah dibuat oleh Bupati sendiri. Apa tanggapan daripada DPRP, MRP itu untuk kebijakan yang diambil oleh Bapak Bupati? Nah, karena kita melihat perkembangan Papua ke depan ini kan hal yang sangat signifikan seperti itu. Jadi mungkin hal-hal apa yang harus dikembangkan atau dikerjasama oleh MRP, DPRP, dan pemerintah terhadap masyarakat adat tersebut. Ya, mungkin saya kira seperti itu saja. Dan saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih, Pak Hani. Bapak Bupati bisa langsung menjawab pertanyaan ya. Tadi. Pak Hani, terima kasih. Ini pertanyaan bagus. Saya waktu pernah diundang oleh MRP untuk kami diskusi. Memang ada soal juga deh, teman-teman di sana. Sebenarnya Perdasus nomor 3 tahun 2008 itu hak dan kewajiban MRP ada tertuang di sana. Salah satu tugas MRP adalah bisa meminta penjelasan dari pemerintah provinsi maupun kabupaten kota tentang pelaksanaan undang-undang otsus, terutama terhadap proteksi, pemberdayaan, dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Dan waktu saya diskusi di sana, saya bilang bahwa ini baru pertama MRP mengundang. Hampir 19 tahun tidak pernah melakukan fungsi itu. Nah, itu satu soal, bahwa memang peran ini tidak jalan. Sementara MRP adalah lembaga representasi kultural untuk undang-undang otsus ini bisa jalan. Kemudian DPRP, ini juga fraksi-fraksi partai ini kan sangat kuat juga. Ini tantangan kita juga. Sementara yang direkrut dari keterwakilan bukan melalui partai politik, itu juga baru yang periode ini baru beberapa, mungkin bulan lalu baru dilantik ya, sangat terlambat. Waktu periode yang lalu juga begitu, sangat terlambat untuk mereka diproses dalam proses itu. Jadi memang di sana juga ada tantangan-tantangan itu dari sistem, dari segi kelembagaan. Memang ketika kami lakukan penetapan perda mengenai masyarakat hukum adat di Jayapura, turunan dari Perdasus 2223, kemudian juga perda mengenai kampung adat, kami coba dorong dengan apa yang kami lakukan itu ke provinsi lagi, begitu. Melalui teman-teman di sana, melalui fraksi-fraksi partai, melalui Biro Hukum di provinsi, dan ya kami bersyukur bahwa ini sudah diproses. Pemerintah provinsi sudah mengajukan dua raperda itu dan sudah diterima oleh DPR dan sudah dikonsultasikan di Kementerian Dalam Negeri. Sekarang hanya menunggu Palu saja. Kami punya tantangan kampung-kampung adat yang jalan di Jayapura ini. Ini belum ada kodifikasi karena menunggu Perdasus dari provinsi. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ditetapkan. Tetapi kampung-kampung adat itu jalan karena dia hanya berubah status saja.
kode yang lama dengan pendanaan itu masih jalan. Nah, hanya administrasi kodifikasi saja dari Kementerian Luar Negeri. Jadi memang tadi yang Pak Hani maksud MRP dan DPRP memang ada sedikit lambat di Provinsi Papua. Tapi kami terus mendorong. Kami terus mendorong. Kemudian kebetulan saya ada di ketua salah satu partai politik di Papua. Dan kebetulan kami punya partai pemenang di provinsi. Nah, ketua DPR-nya juga kami terus bicara untuk mereka memainkan ini. Dan itu komunikasi itu jalan bagus. Okay. Begitu, Ibu Ani. Ya, terima kasih. Masih Bapak Ibu, kita masih punya waktu sekitar 15 menit sebelum kita akhiri acara webinar pada siang hari ini. Silakan kalau akan berkomentar atau menyampaikan pertanyaan kepada Bapak Bupati. Teman-teman mahasiswa dari studi pembangunan ataupun alumni ataupun para pengajar, silakan Bapak Ibu. Boleh bertanya, Bu? Iya, silakan Pak Theo. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Pak Bupati untuk presentasi yang sangat menarik. Mungkin Pak, saya ingin, karena saya kebetulan mengikuti perkembangan ini sejak lama dengan Pak Bupati, saya ingin dapat input dari Pak Bupati, kira-kira kalau dari segi kebijakan pemerintah pusat, masih ada hal apa yang kurang ya Pak ya, yang perlu untuk diadakan untuk penguatan kebijakan ini Pak. Terima kasih Pak. Ya, silakan Pak Bupati bisa menanggap. Terima kasih Pak Theo, ini teman baik ini. Kita punya impres sangat bagus ya, impres 9 2020. Mungkin implementasinya mungkin di kementerian lembaga, karena impres itu memberikan kekuatan luar biasa apa yang kita bicara hari ini. Bahwa jalan budaya adalah solusi untuk pembangunan berkelanjutan di Papua. Itu impres terbaru ini luar biasa. Hanya memang koneksi antara daerah dengan kementerian lembaga mungkin. Yang sekarang kita jalan sudah komunikasi bagus ini dengan Bappenas, terus bagus. Kemudian juga dengan Kementerian Dalam Negeri, kemudian dengan BPNATR. Kami ada kerjasama dengan gugus tugas reforma agraria di pusat dengan gugus tugas masyarakat adat di Kabupaten Jayapura. Ini juga bagus karena Wamen sendiri yang memfasilitasi komunikasi-komunikasi ini. Nah, saya pikir kementerian lain mungkin bisa kita buat satu percontohan lah implementasi impres ini. Mungkin Jayapura bisa kita keroyok lah untuk ini bisa menjadi model untuk Papua ke depan. Terima kasih Pak Theo. Ya. Masih ada Bapak Ibu, silakan kita masih punya waktu sekitar 10 menit. Bisa satu atau dua pertanyaan lagi saya kira. Mungkin alumni yang dari Papua atau pengajar juga boleh, silakan. Bisa saya lagi, Bu Siti? Ya, silakan. Sambil menunggu yang lain. Ya, silakan. Baik. Terima kasih. Lagi ya, Pak Bupati. Ayo, ya, terima kasih, Pak. Terkait dengan situasi sekarang, kondisi pandemi yang seperti ini, di Pulau Jawa seperti ini, kemudian bagaimana Pak di Jayapura terkait dengan berbagai program yang sebenarnya sudah, apa istilahnya, sudah banyak melibatkan banyak
aspek ya. Kemudian dari sisi praktis sendiri di lapangan, dalam terutama dalam situasi pandemi seperti ini, bagaimana Pak gambarannya di sana? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Agnes ya. Justru di kampung-kampung aman-aman aja mereka, mungkin karena geografis ya, situasi geografis. Jadi ketika dalam suasana pandemi kita bicara ketahanan pangan, itu mereka sangat antusias untuk mengeksplor itu, kebun-kebun mereka dengan dukungan-dukungan dana yang COVID ini. Jadi mereka bukan belanja apa alat pelindung diri ya, tapi mereka bicara mengenai ketahanan pangan. Dan itu sangat menolong untuk bisa kontribusi ke kota dan lain-lain. Jadi ya, pengaruh pandemi tidak terlalu terasa di kampung-kampung. Di kota saja, di pusat kota, di Kabupaten Jayapura, di Sentani, dan sekitarnya. Ini itu saja yang beberapa waktu lalu ada di zona merah. Kampung-kampung semua hijau. Nah, hanya kita memang batasi orang dari kota ke kampung memang harus protokol kesehatan. Karena di kampung sangat ya, jauh dari pengaruh COVID itu. Hari ini di Jayapura di angka 9 kayaknya, jadi yang masih dirawat. Sudah banyak yang sembuh, dari 1.200 ya yang kita tangani. Jadi kalau angka 9 mungkin ya kita berharap beberapa waktu ini bisa habis lah. Tapi khusus untuk kampung-kampung di Jayapura, kita dorong terus dengan ketahanan pangan, itu sangat mereka antusias. Terima kasih. Oke. Okay. Ya. Terima kasih, Pak Bupati. Ya, terima kasih. Masih ada kesempatan untuk satu penanya lagi. Silakan, Bapak Ibu. Pak Alex. Ya, Pak Alex. Ya, silakan Pak Alex Yaku. Ya, Pak Bupati, selamat siang. Saya Pak Alex dari Manokwari. Oh, selamat siang, Pak Alex. Pak, saya mau tanya mengenai perkembangan kakao di Kabupaten Manokwari. Kaitannya pembangunan di Jayapura. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi di kampung-kampung di Jayapura, dari dana mereka juga kita anggarkan untuk kampung-kampung terus mengembangkan kakao di sana. Karena di wilayah Grime, itu kan daerah yang sudah terkenal dengan kakao. Dan waktu sebelum saya, bupati yang lama, itu pernah ada studi juga dari Unipa untuk kawasan itu, untuk agro ini, agropolitan ya, dan itu terus dikembangkan. Dan Provinsi Papua sudah menetapkan kawasan Jayapura itu komoditas unggulannya kakao. Dan itu juga kami terus dorong untuk masyarakat terus melakukan peremajaan. Kemudian memang yang kami hadapi beberapa waktu lalu, waktu 2011-2010 itu memang hama yang luar biasa. Itu semua usaha masyarakat itu gagal. Jadi hama kakao itu, tapi kami coba bangun kembali lagi. Mereka kecewa berat, tapi kita bangun kembali lagi kesadaran itu. Tapi yang kakao waktu zaman Belanda itu, dia tahan hama juga. Jadi luar biasa. Kakao ini juga, apa hama ini juga bisa lihat-lihat itu. Lihat-lihat tanaman juga, ini yang tanam siapa. Gitu. Jadi kami terus kembangkan itu, karena itu juga menjadi program provinsi dan kabupaten. Terima kasih, Pak Alex. Terima kasih, Pak Bupati. Ya,
Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya kira kita sudah tiba di penghujung acara webinar pada pagi hingga siang hari ini. Semoga presentasi maupun diskusi yang kita sudah lakukan membawa manfaat dan juga membuka wawasan kita mengenai berbagai isu terkait dengan pendekatan budaya untuk pembangunan masyarakat Papua yang berkelanjutan. Papua, sebagaimana disampaikan oleh Pak Bupati tadi, dari sisi budaya unik, sehingga perlu pendekatan pembangunan yang khusus. Strategi untuk mengimplementasikannya adalah dengan menguatkan peran distrik dan kampung. Pendekatan ini diharapkan dapat mengatasi berbagai persoalan yang selama ini mengganggu perjalanan proses pembangunan di Papua. Demikian dari saya, atas nama Fakultas Interdisiplin, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Jayapura, Bapak Matius Awoitao, SAMSI, dan juga kepada para partisipan di dalam webinar ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di dalam proses penyelenggaraan acara ini. Selamat siang, salam sehat selalu, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dr. Titi Susilowati Prabawa selaku moderator. Bapak-Ibu sekalian, sebelum kita mengakhiri webinar kita ini, saya mohon Bapak-Ibu mengaktifkan video kameranya untuk kita mengambil gambar untuk kepentingan dokumentasi kegiatan webinar kita. Dan saya yang akan mengambil gambar, ada 3 screen di layar saya akan mulai. Untuk screen pertama, 1, 2, 3. Berikut screen kedua. Bagi Bapak Ibu yang belum mengaktifkan video kamera, silakan. Ya, untuk screen kedua, 1, 2, 3. Satu screen lagi. Oke, sekarang kita menuju ke screen ketiga. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Sekali lagi saya atas nama Panitia Penyelenggara menyampaikan permohonan maaf apabila dalam persiapan dan penyelenggaraan dari ini adalah hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi kami mohon maaf. Dan juga kami menyampaikan terima kasih pada Bapak Bupati Jayapura yang telah berkenan menjadi narasumber pada acara webinar pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih semuanya. Kita jumpa lagi di acara webinar mendatang. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang. Pak Bupati, mohon maaf. Apakah saya bisa memperoleh nomor kontak Bapak, Bu Moderator? Boleh, boleh. Baik. Kami sedang mengumpulkan nomor kontak alumni, Pak. Baik. Baik. Nanti saya bisa minta melalui Ibu Moderator, ya? Boleh. Baik, terima kasih. Baik. Terima kasih. Selamat siang, terima kasih, Bu Titi dan semuanya. Siang. Pak Matius, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak-Ibu. Zoom-nya akan kami akhiri. Sampai jumpa lagi. Selamat siang. Terima kasih.